untuk iya sebenarnya dapatnya. Iya makanya. Tapi jarang jarang juga Rizky keluar. Orang temannya pergi jogging kan, anu hari Minggu itu pergi temannya keluar. Dia di situ aja. Cuma dia mungkin dapat. Kasih banyak Om ya. Iya. Nanti kasih tahu Rizky-nya ya. Besok ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kunci kita ketemu ya teman. Jadi ada bapak yang baik hati. Beliau sampai nyelam ya teman untuk ngambil kunci saya. Dan ternyata beliau adalah anak beliau adalah salah satu santri penghafal Quran ya. Salah satu santri penghafal Quran di rumah Quran Baitur Rahman Bontang. Jadi ya gitu, alhamdulillah sehat selalu, orang-orang baik. Kan ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini percakapan kalau kita sore hari ini. Yuk. Mas ya, jatuh ke laut, diambilin sama orang. Sudah. Ada yang sulit ya? Berapa? 27 kan ya? 23. Iya 23. Biar gini, biar 25. Kembali 25. Ya, kasih banyak ya. Yo. Terima kasih ya. Jadi tadi kita pesan kurir teman-teman buat ngambil kunci serep saya. Ya dapat kuncinya, beliau juga sampai deket sini, Bontang Kuala juga. Jadi ya nggak apa. 27.000 teman-teman dari waktuan ke sini. Kalau saya hanya 10.000. Ya seperti itu. Akan tapi beliau bawahnya satu. Kalau saya
bawa sampai 3-4. Jadi ini kita akan ngurir lagi ya, masih ada 5-6-7 alamat lagi teman-teman buat gantiin uang kurir tadi. Oke teman-teman, kita nikmati suasana sore hari di kota Bontang ya teman-teman. Ini kita di trotoar Bontang Kuala. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Kita ini sebenarnya dikelilingi orang-orang baik, hanya kita saja yang tidak peka terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Jadi ini masuk kota Kuala ya. Selamat jalan, kita keluar dari kota Kuala menuju ke Buntung. Kita ngambil barang lagi di Buntung. Jalan Pier Tandian ya teman-teman. Ke kiri itu ada Taman Adipura, ke kiri ada Masjid Tua Al Wahab, dibangun dari tahun 1789. Jadi sudah berapa tahun, berapa ratus tahun tuh. Ya tentu sudah dipugar pastinya, bukan bangunan dahulunya. Kita lurus ya, belok kiri itu ke jalan KS Tubun, ke pasar Taman Rawa Indah. Belok kanan kita ke jalan Awanglong, kantor Capil dan juga kantor wali kota lama ya sebelah kanan. Kita lurus menyusuri jalan DI Panjaitan. Sebelah kanan ada SMA Negeri 1 Semansa ya, masuk ke dalam ya. Jadi ini jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bontang Baru. Ada penjual kue reyok, cukup enak ya, harganya 2.500-an, 5.002. Penjual itu di Samarinda juga ada ya teman-teman, penjual kue reyok itu, bukan hanya di Bontang. Ini di kiri ada Masjid Al Istiqomah. Istiqomah. Nak lampu merah tuh. Ini simpang 4 Bontang Baru ya teman-teman. Belok kiri itu ke Gunung Sari, belok kanan ke Capil juga ya. Jalan Sendawar Suryanata. Lurus ini jalan apa ya? Matiani. Ya?
Lurus ini jalan Suprapto, Legend Suprapto, teman-teman. Belok kiri itu Ahmad Yani, belok kanan jalan Sendawar. Ada pesanan ini juga teman-teman, apa sapu ya, sapu gimana ya, sapu jadi ini ya, sebelah kanan ada Ramayana. Bontang City Mall belum ya teman-teman, rencana tahun ini, akhir tahun ini akan dibuka Bontang City Mall. Ini kita di depan Rudal ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu Rudal, silahkan saja ketik di Google Rudal. Jadi Rudal itu di Indonesia hanya ada 4 ya, bukan Kodim ya teman-teman, ini Rudal, sistem pertahanan udara. Jadi di Indonesia ini hanya ada 4 rudal, Den Arhanud, Detasemen Artileri Pertahanan Udara. Jadi ada rudalnya dalam sini teman-teman. Rudal beneran, yang kayak apa itu, yang sistem pertahanan udaranya Israel, Iron Dome. Jadi kita punya juga untuk melindungi PT Badak dan juga PT Pupuk Kalimantan Timur ya teman-teman. Di depan itu ada Telkom, ada dua towernya, Bank BRI, kantor pos. Ini jalan Bayangkara, jalan MT Haryono ini, Bayangkara di depan. Ini kita masih di jalan MT Haryono. Di depan itu sebelah kiri ada gereja HKBP. Apa panjangannya itu teman-teman, Batak gitu lagi, HKBP Korea Kristen Batak Protestan ya, HKBP. Sebelah kanan kita ada Polres Bontang. Jalan Bayangkara ya teman-teman. Kita nyari jual sapu di mana ya? Kita belok kanan arah Lokuan, jalan Cipto Mangunkusumo.
mau arah ke Lepuan, Buntung dan juga pabrik PT Pupuk Kalimantan Timur ya. Kiri ada perbaikan sumur bor PDAM ya. Itu di depan ada gereja Santo Yosef.